Selanjutnya ANS Ngeran. Ngeran. Doakan semoga selamat tujuan. ANS Ngeran ke berangkat dari kedua unit. Assalamualaikum sahabat YouTube. Hari ini 1 Maret 2023. Hari ini Bu Yong Channel berada di Pool ANS. Bu Yong Channel doakan sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan Bu Sumbar dari Bu Yong Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan keseruan nanti kita pada hari ini dan salam Bu Sumbar. Ada ANS Ngeran keberangkatan dari Bukit Tinggi hari ini teman-teman. Dan ANS Bintang Parma dan ANS Koto Basaga yang lagi perpal di Bukit Tinggi. Ada ANS Bintang Milenial kayaknya ini teman-teman. Inilah suasana keberangkatan di Pool ANS, terpantau cukup ramai. Ada Dangeran nih. Kapten dari ANS Ngeran. Tepat pukul 8 lewat 29 menit. Ngeran masih siap-siap untuk keberangkatan teman-teman. Kelas Royal dari ANS. LS
5. Restu benda akan selesai. Semarang Jaya, Duta Lubas. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Tepat pukul 8:33 ALS. Semoga selamat sampai tujuan. Langsung jos menuju Medan. Selanjutnya ANS Ngeran. Tangerang. Hati-hati Tangerang. Kita doakan semoga selamat tujuan. ANS Ngeran keberangkatan kedua unit ANS dari Bukit Tinggi. Dan semoga selamat sampai tujuan. ANS memberangkatkan 2 unit hari ini, teman-teman. Yang pertama ANS Mopin 18 dan yang kedua ANS Ngeran, keberangkatan pada tanggal 1 Maret 2023. Dan ada 2 ANS yang berpal hari ini, ANS Bintang Parma dan ANS Koto Basaga. Boy. Lagi terpal itu, teman. Inilah update terkini ANS Koto Basaga yang diseruduk transport, teman-teman. ANS Bintang Parma juga lagi berpal di Bukit Tinggi dan ANS New Koto Basaga juga berpal di, teman-teman, pasca ditanduk transport. Inilah kondisi terkini dari transport express ANS Koto Basaga pasca versus di tanduk transport express, teman-teman.
ANS Bintang Parma yang lagi berpal, dan ANS Koto Basaga juga lagi berpal di pool ANS Bangkawe Bukit Tinggi Agam, teman-teman. Update terkini dari ANS Koto Basaga lagi siap-siap pasca insiden. Dan ANS Koto Basaga mulai berbenah. Dan ada sang kapten Dair Pari, teman-teman. Jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan Bus Sumbar dari Buyuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.